di atas kolam. Karena di video kemarin sudah mencapai angka 100.000 like lebih. Makasih yang udah like. Jadi di video kita kali ini kita udah siapkan semuanya. Dari bannya, kemahnya, dan makanan-makanannya untuk kita bertahan hidup selama 24 jam di atas kolam. Dan kita akan kemah ya guys ya. Kita akan masak, kita bakal seru-seruan. Dan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi guys ya. No. Pastiin kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Karena semuanya gratis. Subscribe buat yang belum guys. Karena sekitar 99,99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi ada sekitar 8-10 orang baru yang nonton Frost Demon belum subscribe. Misalnya itu kamu, iya kamu bro. 8 bocah ini sama 2 orang dewasa ini, please lah ya. Masa kalian doang yang belum subscribe man? Eh lu 2 bocah ini yang tengil ini, subscribe. Gratis man. Jangan bikin malu, kalian doang yang belum subscribe. Enjoy this video. Makasih udah subscribe. Subscribe. Guys, jadi di video kali ini Frost Demon dan Bocil akan membuat sebuah tempat kemah di atas lautan ya, di atas kolam renang. Nah, kalau video ini mencapai angka 100.000 like lebih Bocil, huh? You know apa yang akan kita lakukan? Apa? Kita akan kemah di atas lautan. Siap lu? Nyasar di atas perahu, gak apa-apa. Di mana? Itu tantangan, Cil. Oh. Like video ini guys ya. Semakin banyak, semakin keren video kita ya, Cil ya. Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99,99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi ada sekitar 0,01% dari kalian yang nonton Frost Demon yang baru nonton. Please lah ya. Subscribe sekarang juga. Gak ada ruginya men, gratis Cil ya. So kita bakal langsung aja Cil ya. Di sini kita udah nyiapin bannya. Jadi kita bakal coba pakai ban ini, kita bakal kembungin lagi guys. Lalu guys, kita bakal coba buat masak-masak. Setelah kita masak-masak, untuk persiapan nanti sekitar 24 jam ya. Kita bikin tendanya Cil ya. Tendanya di sini guys ya, kalian bisa lihat bulat gini guys. Bisa jadi tenda yang besar. Percaya gak? Lihat saja nanti ya Cil ya. Kita bakal kembungin dulu Cil, karena ini kurang kembung Cil. Nanti takutnya bocor, kita tenggelam Cil. Gimana dong kita kalau tenggelam? Makanya, meninggal kita tenggelam. Kita testing dulu. Kita coba di kolam, kalau bisa baru di lautan. Ya. Oke. Okay? Okay. Ambil itu Cil. Ayo Cil. Ayo. Kita bakal coba buat kembungi dulu guys. Woo. Let's go, Cil. Jadi gilirannya Cil ya. Ya. Kalau sudah nggak kuat baru Frost Demon, oke? Okay? Okay. Nah nanti Bocil mau makan apa? Nanti Bocil mau makan burger. Burger? Ya. Aku mau makan pizza. Aku juga mau makan mie. Kalian bisa lihat di sana kita udah nyiapin gas ya, gas sama kompornya guys ya. Kompor portable Cil. Hahaha. Oke udah siap kita ya. Ya. Bantal-bantal nanti Bocil siapin juga. Ya. Oke. Okay? Gimana nanti masaknya? Mantap Cil terus. Di bawah sini Cil, di bawah sini. Mau? Mau. Oke. Okay. Gak kuat. Gak kuat. Sudah ini Cil. Wow. Sudah, oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang yang bawahnya. Kayaknya udah sih Cil. Udah ini guys ya. Gila Bocil nih. Tenaganya tenaga kuda ya guys ya. Cil, hebat Bocil nih. Oke dah Cil, kita langsung saja buat ini bawa ke pinggir kolam dulu Cil. Udah siap-siap ya nanti ya. Jadi inilah dia ya guys ya. Jadi kolam kita dan ada tangga buat naiknya. Jadi nanti bakal enak banget dan seru ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat, nanti baru didorong ya guys ya. Oke, sekarang kita bakal masak dulu Cil. Awas, jangan sampai terbang dulu. Kok terbang? Hanyut dulu aja ya. Kita gak jadi kayak mah guys ya. Ini dia guys ya. Ini by the way tangannya Frost Demon masih guys ya. Tuh kalian lihat, oh my god. Malah kayak gini Cil, meledak Cil. Katanya kemarin ada yang ngechat aku di komentar. Dokter, huh? Dia bilang kalau tangan kebakar gitu jangan dibalut Cil. Terus? Karena kalau dibalut tanganku nggak kering-kering katanya, nanti biarin aja gitu. Tebal nanti Mbak kuitnya. Iya, terus dikasih obat, disuruh obat apa ya lupa Frost Demon, tapi aku udah kasih obat. Makasih ya Pak Dokter ya. Coba kalian komen ya guys ya. Pokoknya apapun yang kalian komen, Frost Demon sama Bocil ya sering baca gitu. Komen aja sebanyak-banyaknya guys ya. Saran gitu kan, di menit ini Bang ada gini. Kalau Frost Demon suka pasti Frost Demon like komentar kalian. So kita bakal langsung aja guys ya. Oh my goodness, look at this guys. Kita akan buka terlebih dahulu Cil. Nih, tadi Bocil sudah syuting? Belum. Ya. Abis ini syuting lagi? Ya. Wah, bayangkan ya guys ya. Subscribe channel Bocil official sekarang ya guys ya. Bocil upload sekarang guys ya. Guys ya. Nih, kita bakal langsung aja masukin. Ya ampun guys. Guys, ini kita udah siap ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kompor kita bakal nyalakan guys ya. Set, udah hidup guys. Oh my god. Lalu kita bakal taruh di sini dan kita bakal kasih minyak ya guys ya. Bocil mau masak apa? Bocil mau masak sate. Sate? Ya. Oke, aku juga mau sate Cil ya. Kita masak sate, oke? Okay? Okay. Tunggu dulu minyaknya sampai panas. Wah, enak ya Cil camping-camping kayak gini ya guys ya. Frost Demon mau ngajak kalian semua. Jika video ini mencapai angka 200.000 like lebih, kita kemah ngajak subscribers. Gimana Cil? Setuju. Setuju? Kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya. Nama kalian, umur kalian, nanti yang paling cocok Frost Demon bakal ajak kalian ke sini ya guys ya. Oke? Okay? Oke. Okay.
Let's go guys. Baca. Guys, lagi kita nunggu minyaknya panas. Di sini aku sama Bocil mau bikin tenda dulu guys. Wih, Bocil sudah siap. Baru kali deh guys ya. Kita bakal rubah guys. Lingkaran ini menjadi tenda yang sangat luar biasa ya guys ya. Kan bisa lihat kapal kita masih berlabuh di sana ya guys ya. Masih istirahat. Masih istirahat ya Cil. Isi bahan bakar dulu Cil. Sebelum kita tidur selama 24 jam. Apa ini? Wow. Simsalabim. Abrakadabra. Guys, jadi ini dia ya. Jadi kita bakal bikin sebuah kemah guys. Guys, ini kita bakal copot. Nah, sudah jadi, my friend. Nih, kalian bisa lihat. Oh my god. Look at that, guys. Wow. Cukup ini, Jel. Jel, tolong Jel. Kamu di sebelah sana ikat, Jel. Oke. Okay. Ini aku bakal di sini ya biar enggak lepas, guys. Langsung satu lagi di sebelah sini. Gak belum? Ya, cepat. Oke, okay, sebelah sini juga, guys. Pokoknya di semua arah kita bakal tutup kayak gini, guys. Ya. Nanti takutnya kehujanan kan bahaya gitu kan. Enggak bocor. Saya bocor ya, guys ya. Enggak punya nodrok, ya, Jel. 2, 3 ada burung. Ayo, hari ini kita mengapung. Woi. Cakep. Apa itu, Jel? Kenapa ada selambu di sini, guys ya? Selambu anti nyamuk, demam berdarah ya guys ya. Kita bakal buka dulu Cil. Waduh. Kenapa Cil? Atau ini untuk jendela. Jendela? Sekarang ya. Terus kita masuk lewat mana Bocil? Situ. Oke guys, nampaknya sudah mulai matang ya guys ya. Selanjutnya kita bakal coba buat masak sate ya dulu Cil. Nih kemah kita udah siap. Nanti kita bakal taruh di atas sini. Dan plan selanjutnya adalah kita bakal makan. Lalu kita bakal ngambil alat-alat untuk tidur ya guys ya. Kayak selimut, bantal, dan segala macam yang harus kita perlukan untuk menginap selama 1 hari 24 jam ya guys ya. Banyak soalnya request dan kampret-kampret kalian semua ini guys ya. Karena Pros Diamond itu gak pernah kemah sama sekali sebelumnya. Karena banyak dari kalian yang suka, jadi Pros Diamond bakal kemah lagi. Makasih udah yang suka nonton video Pros Diamond. Subscribe sekarang juga. Semuanya gratis, gak ada ruginya guys ya. Like video sampai akan 100.000 like lebih guys ya. Semuanya gratis guys. Bocil bikin tenda, oke? Oke. Oke, sekarang Pros Diamond lagi masak nih guys. Jadi kita udah beli sate, tapi sate yang di sini udah dingin ya guys ya. Jadi Pros Diamond bakal coba untuk goreng satenya. Wih, ini dia sate guys ya. Kita bakal, wow. Nih guys, oh my god. Kenapa sampai katiknya kena Cil? Oh no. Baunya guys. Sedap. Nah, ini aku goreng semua Cil ya. Sampai matang guys. Tameng. Apa? Tameng. Cil, tameng ini go. Tameng. Di depan bocil tameng tapi di belakang ya guys ya. Gua gak kena. Ini belakang tam. Ini bocil. Oke, ini guys ya, kita bakal goreng dulu. Enak kali baunya Cil. Oke, nanti bocil masak sendiri ya. Ya. Pros Diamond bakal makan duluan Cil. Atau bocil duluan yang makan? Bareng-bareng. Oke, bocil dulu dah. Ini udah matang Cil. Matang satu sate. Kenapa tidak bareng-bareng? Aku masak ini Cil. Panas banget. Memang enak ini baru panas-panas gini Cil. Woi. Ini sate ayam ya guys ya. Enak. Sate ayam paling enak ya guys ya. Guys, ini dia guys ya, satenya udah jadi semua, sate bocil. Oh my god. Gila lagi ya guys ya. Kita bakal safety aja deh. Kita pakai alat-alat yang memadai dulu guys. Oke Cil, silakan dimakan bocil. Ini sate bikinan Pros Diamond. Bocil pakai cabai enggak? Nih guys, kita bakal bikin lagi nih. Ada sate banyak. Oh my god. Kita akan goreng ya Cil ya. Gila, sate yang udah matang tuh kayak gitu guys. Kalian bisa lihat ya. Dan ini satenya Pros Diamond guys. Kita bakal langsung aja buat masak guys. Oh my goodness. Ini juga ada sambelnya. Kita udah siapin guys. Ini adalah persiapan kita untuk camping ya guys ya. Sedia semua kita guys. Santai my friend. Guys, nih apinya terlalu keras guys. Kita kecilkan dulu. Oke, nice. Kekerasan ya guys ya. Gosong sate aku guys. Biar safety guys, kita bakal pakai ini ya guys ya. Nih, oh my god. Nah, kayak gini, lalu kita balikin lagi guys. Balikinnya tuh kayak gini guys ya. Nah, bagus. Dan kita bakal tunggu beberapa saat guys. Lalu kita bakal masukin lagi satenya guys ya. Oke, kayaknya udah selesai nih. Enak gak Cil? Apa rasanya Cil? Rasanya seperti yang seperti enak banget. Bocil ngomong apa gitu kan. Nih Cil, jatuh lagi punya aku guys. Nah, kita bakal masak ya guys ya. Ini bro-bro kita ini kita bakal bikinin aja sate kali Cil ya. Nih, buat bro kita aja kali yang ini Cil. Tar, ini aku bakal bikinin lagi nih. Satu lagi nih ya Cil ya. Enak kan Cil? Enak. Nih, satu lagi guys. Sate-sate di perut. Nah, satu lagi guys. 3 sate men. Kita malah jadi tukang sate Cil. Iya, sate. Ayo beli sate, sate. Beli sate. Sate, nah sate, 10 ribu, sate, ayam, sate, ayam, pedas, enak, seperti ada menjadi kira-kira, sate, 5 ribu. 10 ribu, 5 ribu, rugi kita Cil, 10 ribu. Gak ada yang beli Cil, ini gimana Cil? Nih kita bakal goreng lagi guys ya, wah enak kayak ini Cil, anget dagingnya Cil ya? Dipanasin lagi guys. Bener-bener menjadi Iron Man guys. Nih guys ya, kita bakal masak dulu. Ini bentar lagi jadi nih guys. Oke. Aku bakal cobain satu tapi pakai ininya.
pakai cabai guys. Ini kalian bisa lihat bang ala Prof Diamond dan Bocil. Besok-besok kita di laut aja, Cil. Iya. Lebih enak gitu, guys. Kita makan dulu. Aku rasa ini, guys, sate bikinan aku Bocil. Tapi kalau kita di laut nyasar gimana? Iya, iya. Pakai GPS. Kan enggak ada pengecasan. Oh iya, iya. Pakai gini yang keluar asap tinggi itu, Cil. Atau kau pakai power bank. Oke, okay. Enak banget tuh, guys. Enggak bohong aku. Sate ayam the best bikinan Prof Diamond. Pro player apapun itu emang, guys. Ini ya, guys, ya. Mama mia di satu. Iya, aku mau ambil fruity. Oke. Roman. Aku juga mau, Cil. Ya, ini udah jadi, guys. Kita taruh dulu ya. Nah, mantap. Mancing mania. Kema mania. Mantap. Oke, kita udah masak selesai. Habis ini kita bakal prepare naruh tenda kita ke sana, guys, ya. Lalu kita bakal kemah selama 24 jam. Rasanya ini mantap kali, guys, ya. Apakah kalian setuju jika Prof Diamond bakal mendaki gunung tertinggi yang ada di Indonesia? Prof Diamond punya tebak-tebakan buat kalian. Coba kalian komen di bawah, gunung apa tertinggi yang ada di Indonesia? Buat yang bener, Prof Diamond bakal kasih love komentar kalian, Cil, ya. Ya, atau gini aja, Prof Diamond. Apa tuh? Kan kita kan di lautan, kemah. Oke. Mending kita mancing. Iya, mancing emang. Habis itu masak. Habis itu masak? Iya. Oke. Kan kenyang. Gua tau dapet power. Oke lah, guys, ya, kita bakal makan dulu, guys. A few moments later. Guys, jadi kita udah selesai makan, Cil, ya? Ya. Kenyang kita nih, guys. Sekarang saatnya Prof Diamond dan Bocil akan ngebawa kemahnya, guys, ke atas bukit kita, ya, guys, ya. Oh my god, nah. Look at this, guys. Bisa gak, Cil? Sampai lu, guys. Coba di sini, pojok-pojok, Cil. Ya. Ini aku turun, ya. Iya. Oke. Mantap kali nih, guys. Ya. Gila. Bisa lo, guys. Oh my god. Guys, jadi kita udah selesai, wow. Guys, ya. Kalian bisa lihat ada Bocil dan ada GoPro di atas sini, guys, ya. Kalian bisa lihat tuh GoPro-nya. Udah hidup, Cil? Udah. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi kita bakal langsung aja buat tutup, Cil. Coba tolong tutup dari dalam, Cil. Oke. Okay. Nah, jadi kita bakal langsung aja, guys, ya. Karena di sini ada dua pintu, ya, guys, ya, di depan sama di belakang. Jadi kita bakal santai dulu aja. Oke. Okay. Dipasang, Cil, ya. Ini aku harus hati-hati, guys, ya. Tanganku masih sakit nih, by the way. Tadi kejepit Bocil main sampai pedel lagi, guys. Nah, sudah, guys, ya. Lalu kita bakal langsung go shoot. Minggir dulu, Cil. Kamu berat sekali, Cil. Ini dia, guys. Oh my god. Nah, sebelum aku masuk, guys, pastikan kalian semua udah like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Semuanya gratis. Subscribe buat yang belum. Kita bakal ambil bantal terlebih dahulu, guys, ya. Lalu kita bakal langsung nyemplung aja, Cil. Langsung nyemplung. Aku challenge kamu buat lompat langsung sana. Berani enggak? Berani. Like dulu videonya, guys. 100.000 like. Sabre. 3, 2, 1. Wow. Bisa lo dia, guys. Sekarang pertanyaan. There we go. 3, 2, 1. Wah, enggak berani nih. Sini dikit, Cil. Sini dikit. Angkat aku. Ayo. Ayo, Cil. Oke, okay, guys. Kita bakal langsung aja buat kema di sini, guys, ya. Sana dikit, Cil. Oke. Okay. Aku bakal naik, ya, guys, ya. Set. Oh my god. Oh my god. Hancur. Guys, kita akan percobaan kedua, ya, guys, ya. Tadi gagal, Cil. Karena langsung lompat, hancur kemah kita, Cil, ya. Sekarang percobaan ketiga, ya, guys, ya. Live videonya sampai akan 100.000 like lebih, guys. Gimana aku? Aku yang dorong. Hah? Kamu yang dorong? Ini aku udah di airnya nih, Cil. Let's go, bro. Dorong, bro. Tolong, bro. Here we go. Oh my god, guys. Enak kali, Cil. Kita tidak kenapa-napa lagi. Iya, lah, Cil. Gila, enak banget juga di sini, guys, ya. Sumpah kemah beneran, tapi bedanya di sini empuk banget, Cil. Ada air soalnya, Cil. Udah gitu halus, guys, ya. Pakai kanvas-kanvas gini, guys. Ini banyak sih, enak banget loh, guys. Lembut kali. Kan iya, kayak gini, kayak bantal gini, guys. Gila, bro. Seharian mah enggak apa-apa. Kita juga bisa tutup ini loh, guys. Oke deh. Bentar lagi kita bakal coba buat ini, guys. Satu, kalian bisa lihat selambu anti nyamuk demam berdarah, man. Oh my goodness, ya. Oke, Cil. Kita bakal buka dulu. Wah, panas sekali di sini, Cil. Panas sekali. Kamu lihat dapat bernafas. Oke. Okay. Bro, dorong, bro. Pakai kaki, bro. Ini dia, Cil. Oh my god. Bukan gajah, air itu. Air mancur gajah. Aku lihat dulu, ya. Oke. Okay. Dasar mana air gajah? Sampai kita. Oke, okay, kita bakal coba di sini. Kayaknya ini aman banget deh, guys. Kalau di lautan deh, guys, ya. Pastikan kalian sudah like video ini sampai angka 100.000 like lebih, semuanya gratis, Cil, ya. Oh my god. Guys. Look at this. Gajah! Bentar lagi kita akan melewati gajah, Cil. Rintangan pertama adalah gajah. Oke, okay. Kita sampai malam di sini, Cil, ya. Rintangan keduanya apa, teman? Rintangan kedua? Iya. Kita akan 24 jam di sini. Mau hujan, kalian bisa lihat. Awalnya udah mendung, guys, ya. Rintangan yang kedua, itu lebih ekstrim lagi, Cil. Gimana nih? Jangan mati, kita lebih asin. Yaudah, gini aja gimana? Kita tidur aja deh. Ya. Kan tiba-tiba besok udah pagi, ya, gak, Cil? Oh, enak, kan? Oke deh, bro. Datang, bro. Aku mau tidur dulu, bro. Tutup, Cil. Tutup, Cil, ya? Iya.
Oke. Guys, ini kayaknya bakal seru banget kalau di laut. Kenapa? Karena bakal ada ombak-ombaknya gitu ya, guys ya. Wah, aku udah gak sabar lagi, guys. Apa kalian setuju jika aku bakal nyobain bola lingkaran? Kita bakal di laut menggunakan itu ya, guys. Ke tengah-tengah laut. Subscribe. Nanti kalau kita. Dadah, guys. Aku bakal tidur dulu 24 jam sudah mulai malam, guys. A few moments later. Waduh, kita di mana sih? Ini gua aja kan. Ini di sini dah, bubu dah. Ini bubu di sini aja. Oh my god. Ini bentar lagi kita bakal ngeliatin gajah nih, Cil. Dia kan kita tuh. Wah, suara gajahnya bakin deket, Cil. Apa-apaan, Cil? Udah mulai goyang, Cil. Oh my god, kena gelombang airnya nih. Aduh, gimana ini? Mulai deket sekali, Cil. Oh my god, yaudah saya kita tidur aja, Cil. Aduh, menatapi GoPro, Cil. Aduh, aduh, redang. Apaan itu sih? Lu ngepantun atau ngapain sih? Ngepantun. Iya jelas sekali kau jelas. Wah, sudah kena, tidak. Kena gajah. Oh my god. Di belakang aku dia cil. Oh my god. Udah basah kali di belakang aku cil. Kamu juga apa? Aduh, bocor. Aduh, bocor. Bocor. Tidak. Wah, parah. Bocor di cil. Gimana ini? Aduh, bocor di dia. Tangan aku, editor kita udah ada, Jill. Kameramen udah ada. Udah tengah malam, udah pulang mereka semua. Apa nih? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Gak bisa dibuka lagi, Jill. Ya ampun, bagaimana, Jill? Jill, aduh apa nih? Ah, apa nih, Jill? Ya ampun, oh ya. Oh my god, Jill. Jill, apa ini? Apa ini?